Kembali lagi di channelku Sugi Art. Di video kali ini nggak tahu lah mau buat konten apa, jadi sekarang gua akan membuat review Neo Hero di advance server, guys ya. Ini btw di advance server, bukan di ori, guys ya. Di sini rankku elite, guys. Oke, di sini ada Neo Hero yang pasti kalian sudah tahu, itu namanya Black Dragon. Oke, guys, namanya itu Black Dragon. Oke, guys, di sini nggak ada animasinya, guys. Oke, hero nya ini benar-benar gak ada obat, benar-benar gila, guys. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, aku nyoba di custom aja dulu, guys. Oke, kita pakai ini. Oke. Xiao Dragonborn is here. Kita akan review hero ini se OP apakah. Black Dragon ini anggota dari gini, guys, Oriental, guys. Bagi kalian yang pengen tahu caranya untuk masuk ke advance server, itu kalian login di jam 3 sore atau jam 5 sore. Itu kalian bisa langsung masuk advance server, langsung aja kalian pencet profil, guys. Ntar nanti saya akan jelaskan. Oke. Di sini ada 4 skill, guys. By the way, ini fighter. Oke, kita langsung max level max. Oke, kita coba skill-skillnya, guys. Kalian pasti sudah tahu, guys, ya. Aku buat konten kayak gini nggak jelas. Padahal udah banyak, guys. Oke, di sini itemnya kurang tahu mana yang work. Oke, guys, skill satunya basic attack-nya kayak nyakar gitu, guys. Oke, basic attack-nya seperti nyakar. Coba skill satunya. Wow, apa ini? Gila. Oke, guys, GG banget. Skill satunya, guys, menakjubkan. Boom. Seperti kayak shuriken gitu. By the way, aku belum pernah lihat skill kayak gini, guys. Oh no, let's kill duanya, guys. Gila, keren. BTW, aku juga belum pernah nonton di YouTube, guys, reviewnya kayak gimana. Jadi baru pertama kali ini loh. Gila, skillnya apaan nih? Oke, kita coba skill duanya, guys. Tadi kayaknya nari ya. Op, nggak kena, guys. Apa itu? Kayak naga gitu, guys. Ini sih keluarganya Goku ya, guys ya. Dragon Ball. Oke, kita coba tarik. Oh, yeah. Oke, ngerti. Oh, mah, gila. Oke, skill duanya kayak gambar naga gitu. By the way, ini narik juga, guys. Kayak skillnya siapa ya? Skillnya, oh, tuh kan narik, guys. Kayak skillnya gini, guys. Faramis ya, kalau nggak salah. Oke, kita coba. Oh, bisa narik 3, guys. Oh, di area-areanya ya. Oke, kita coba lagi. Oke, sekarang kita skill 3 aja. 1, 2, 3. Apa itu? Wait. Skill satunya sih, guys, menakjubkan sekali. Gila, gak ada obat. Terlalu OP nih ntar nih, guys. Hop. Kita coba skill 3 lagi. Set. Apa itu? Apa? Tarik. Apa itu, guys? Skill 3 nya itu apa? Oh, ngekill. Apa itu? Kok ngekill? Sabar, guys. Aku kan baca dulu, guys.
Oke, aku nggak ngerti guys, nggak ngerti. Kalau masalah baca gitu, aku nggak ngerti guys, kurang ngerti. Lebih baik langsung dipraktekkan aja, oke? Oh, yeah, I see. Ngerti dah, ngerti. Skill 3-nya kayak skillnya gini ya. Siapa ya? Minotaur ya? Yang ultimate tuh. Ya, bisa jadi. Oke, langsung aja kita ke skill part yang sangat keren nih gambarnya. Inilah Dragon Ball yang guys kayaknya ya. Boom. Gila. Keren. Oh, by the way bisa nemu skill. Oh, skillnya. Oh, gila. Buset. Hero apaan nih, guys? Gak ada obat ini, sumpah. Oh, no. Gila, guys. Kalian wajib coba ini di advance server, guys. Nanti aku kan kasih tahu caranya, guys. Cara untuk masuk ke advance server. Guys. Sabar dulu. Oke, kita coba farming. Gila damage-nya, guys. Kalau ini bener keluar ya di original server, langsung belilah. Gila ini hero idaman sih. Jadi Dragon Ball, guys. Bagus banget, coba. Gila. Jadi nanti kalau kita pakai ulti masuk turret tuh pun enggak apa ya guys ya. Coba kita masuk ke base musuh. Apakah akan mati atau tidak? Sering. Oh, nice. Tarik. Gila asyik akhirnya. Set. Oke, kita coba. Ini tanpa mode good guys ya. Mode good tidak diaktifkan, kita langsung coba aja dulu. Kita terobos sajalah. Kita coba di sini guys. Apakah kan kita akan mati pakai ulti? 1 2 3. Oh. Gila. Enggak mati guys. Tet. No. Aduh. Oke. Pulang. Oke, guys. Jadi keren banget sumpah. Ini auto civic. Civic auto civic, guys. Ultinya jadi Dragon Ball kayak gitu. Gak jelas hero-nya nih. Pastinya sih jadi langganan banner nantinya. Set. Sering skill satunya lo keren habis. Pasifnya apaan sih ya? Jing. Mantap. Itu kalian wajib cobalah. Oh, jadi naga. Di. Tarik. Executed. Ya. Noob, Anda noob. Aduh, parah. Oke, guys. Oke, reviewnya segitu aja, guys ya. Semoga reviewnya bermanfaat bagi kalian. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, guys. Langsung aja ke tutorialnya. Jadi, gini, guys. Kalian tuh harus login di jam 3 sore atau jam 5 sore atau jam 7 pagi atau enggak jam 6 pagi, guys. Itu waktu yang bisa dibilang waktu resetnya Mobile Legend gitu loh. Atau enggak jam 9 malam dah. Itu kalian harus pas ya, guys ya. Oke. Kalau sudah, kalian langsung aja masuk ke profil. Profil kalian yang di sini. Lalu kalian masuk ke paling bawah pengaturan akun. Nanti di situ ada ganti server atau server test di bawah sini. Di bawah server original tuh ada nanti server test, guys. Jadi di sini aku udah pernah ya, guys. Dan buktinya ini di advance server aku sekarang. Oke, di sini. Nah, ini guys. Ini guys. Yang ini normal, ini punya akunku yang asli original server, dan yang ini yang paling atas yang aku pakai sekarang adalah akun advance server, guys. Jadi itu, guys. Kalian harus tepat waktunya pas login. Semoga
videonya bermanfaat dan semoga kalian berhasil masuk ke advance server guys. Dan selalu jaga kesehatan kalian. Sehat selalu guys. Oke, sekian dulu videonya, semoga menghibur dan jangan lupa komen di bawah guys ya. Video apa yang harus saya buat di next video. Oke, bye-bye.